Wakwai, welcome back ya guys ya, kembali lagi ke konten Genshin Impact saya guys ya. Dan kali kita akan kembali melanjutkan meriak akun-akun yang ada di Co-op ya guys. Kita lihat apakah ada yang bagus ataukah pada bosong semua guys. Kita akan lihat saja langsung. Wow, banyak sekali R60 nya guys. Keep di Chowkin Kuki Dung Venura. Ini orang mana coy? Garupan. Informasi. Wow. Ini guys ya, akunnya gila ini guys. Nah, kita lihat dari siapa guys? Siapa dulu guys? Enaknya guys. Ya. Eula Senhe. Aku pengen Eula sih, lihat Eula. Eula itu physical damage, cok. Ini juga akun yang langka guys. Karakter langka guys. Cian. Max HP oke. Okay. Halo Mas Dari, sebelum get rate damage, it's okay banget. Nanti kerja segini, it's okay banget. Kita lanjut ke senjata Song of Broken Pines. Ini senjata itunya kah? Senjata apa? Senjata, oh keren ya, Eula ya. Senjata itu guys, senjata signaturnya kah guys? Gak tau guys. Kayak sih ya sih. Fanman berapa cok? Belum satu. Artefaknya 2 set 20% physical damage guys. Kita lihat dulu. Crit rate segini, crit damage. Crit damage-nya yang dia incar sih guys. Oke, 26% guys. Crit damage, crit rate. Oke, masih oke. Harusnya nanti yang terakhir itu crit rate. Nah, bener kan crit rate kan guys ya. Si topinya crit rate guys, pasti guys. Karena dia kurang crit rate cok. Damage-nya oke banget. Physical damage bonus. Wow. Crit rate-nya crit damage-nya enggak ada, eman. Enak cok nih aku ngomong ya, karena lagi eman. Oh, bola dewe mati anjir. Crit damage segini, crit rate segini. Aduh, masukku. Oke, ini masih oke guys ya. Konstelasi. Wah, untung kon kak ono konstelasi ini ono aku shock anjir. Belum ada yang crown 999 is okay banget tapi. Oke, Eula, it's okay guys ya. Oke. Kita lanjut ke mungkin dia upgrade Shogun guys. Kita lihat tren Shogun. Lembar masernya kok kecil guys. Dia mau tipe DPS kah guys? Rincian. Crit rate, crit damage-nya mantap ini. Crit energy recharge, dia main energy recharge coy. Dia butuh energy recharge, ya support guys ya. Senjata Enguing Lightning, energy recharge. Oke. Okay. Ini senjata signaturnya guys, nggak tahu aku guys ya, aku goblok ya guys ya. 4 set Emblem of Severed Fate. Crit rate-nya oke banget. Lanjut ke flower, crit rate-nya, crit damage-nya oke. Standar manusia lah guys ya. Crit damage crit rate-nya 12% oke. Electro damage bonus 4 oke. Crit damage-nya 12% ini mantap. Crit rate-nya ini yang mantap guys, 13% guys. 26. Wow, ini termasuk mendekati wow banget guys ya. Ini energi recharge, crit rate, crit damage, oke. Ini oke guys ya. Dia sebagai support guys. Channel talentanya. Dia pencinta Raiden Shogun anjir. Raiden Shogun guys ya. Wow. Sudah itu toko atas ya, ini tipe anjir. 3 crown, mantap banget ya guys ya. Kita lanjut lagi. Satu lagi guys ya, satu lagi. Keren sih akun ini sih. Makanya dia bisa spiral 12.3 karena ini guys. Yemiko itu apa sih guys? Yemiko guys. Kita lihat guys. Yemiko. Oke, Mas HP attack masih terlihat normal. Crit damage-nya ini enggak normal guys. Ini sangat wow banget guys ya. Gila, cok. Ini kritisnya kecil lah, Bik. Ternyata Kagura Verity ini signaturnya kah? Enggak tahu aku. Goblok aku. Development 1 artefak 2 set guys ya, beda elemen mencari sama attack.
dia nyari gratis-gratisan gak guys, gak tau lah. Dulu retreatnya gede banget, ini gede guys ya, 32, wah gede cok, 36, gede banget. Ini ada pakai yang sempurna sih guys, giri cas lagi, dia lagi butuhin giri cas kan, tapi dia gak, tinggisnya kecil loh tadi. Flower crit rate 6, damage 28% gede. Topeng crit damage, oke. Crit rate-nya ada lagi 9%. Mantap. Elektro damage bonus gini segini. It's okay banget. Terakhir attack persen. Crit damage, crit rate-nya enggak ada. Sayang banget, tapi it's okay banget. Osilasi channel, dia pencinta channel, yang penting dia punya hero gitu aja. 99 dia nggak ngekronkan tapi oke banget. Yamiko-nya seksi banget. Oke, kali ini yang ini aja dulu. Kita lanjut ke yang lainnya dulu. Morarty. Gambarnya facial. Apa dia penyita facial aja? Nggak ada facial yang ditunjukkan di sini. Dia pakai tim freeze ini kayaknya, guys. Ganyu. Lihat Ganyu deh. Lama seri, gini, oke. Rincian. Crit rate-nya kurang sih guys, tapi crit damage-nya tinggi. Bagus, bagus, bagus. Giri charge-nya kecil juga. Apa, dia tuh nggak butuh giri charge ya? Tapi dia kan main charge attack sih, harusnya nggak butuh gini. Amos Bow. Amos Bow, Bow, Bow. Defendment 1. Nggak tahu apa. 4 set, Wonder Troop. Oh iya bener, charge attack kan guys, dia butuh charge attack kan. Crit damage, crit rate bagus. Crit rate 9% bagus juga. Crit damage, crit rate nya bener-bener bagus yuk. Gila sih ini guys ya. Cryo damage bonus. Crit rate nya gak ada, sayang banget ya. Jadi dia ada crit rate dari sini, shock. Tapi ini cry damage bonus ya, harusnya itu susah gitu nyarinya. Dia dapat crit damage segini udah untung yuk. Attack, crit damage, crit rate, mantap. Oscilasi. Ah bener, dia penci. Eh ini kebaru guys ya, Genos. Satu crown normal attack, lainnya segini, okay lah. Oke okay, lanjut lagi, satu lagi guys ya. Satu lagi. Hutau. Aku pengen lihat Hutau guys. Hutau yang wow. Semoga ini wow. Max HP-nya segini. Silly Churl, Billy Churl, Silly Billy. 69226. Ini kerja segini. Lumayan lah guys ya. Tapi nggak wow gitu ya. Staff of Homa Refinement 1. Masih terlalu free to play kayaknya ya. Ada di sini. Dia pakai 4 set Witch of Flame ya, Crimson Witch of Flame. Crit rate-nya gede banget loh ini guys, 12. Tambah ini kompetitif. Oke. Manusiawi. Crit rate laginya segini guys ya, damage segini. Manusiawi lagi. Masih manusiawi ini, tapi dia dari tadi crit rate-nya lebih tinggi daripada damage guys ya. Harusnya ini dia ngejar crit damage yang terakhir yang topeng ini, ini topeng bener kan ini. Oh crit rate lagi, damage 20%. Oke. Pyro crit rate, crit damage oke okay. Elemental mastery terakhirnya guys, crit damage nya ini gede banget, crit rate gini wow. Ini sih wow sih guys ya, ini sih wow sih guys yang ini guys, crit damage segini, crit rate nya ini 6. Wow, gila ini, gila. Mantap loh guys, artefak-artefaknya guys. Osilasi channel, talentanya 3 crown, GG. GG kan bisa nge-crownkan itu, 3-3-nya itu GG banget guys. Satu lagi kali guys. Kita cukup ya, cukup lah cok ya. Aku cukup terpuaskan melihat si artefak yang bau tadi guys. Oke sekian dulu guys ya video grebek akun pada kali ini guys ya. Dan ini karakter goblok saya ini, main ini cok sayu ini guys, bisa lari-lari guys ya, lari. Oke sekian dulu guys ya video pada kali ini guys ya. Happy Genshin Impact dan bye.